Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiding Nilsius Edit Cover Aisyah Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Oke, langsung saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini dari akun Instagram Yeni Murianti, Katitut Duda Araban by Ayo Ting Ting. Ebronis TV, pagi-pagi Amyar, Senin 1 Februari 2021. Di sini Ayu Ting Ting, Deni Cagur, yang alhamdulillah hari ini bisa berkumpul bersama teman-teman di Ebronis TV. Ada Ayu Ting Ting yang sangat lihai bernari bersama para host Ebronis TV. Di sini ada Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Deni Cagur, Ayu Ting Ting, tentunya si cantik putri Depok yang hari ini terlihat sangat cantik menawan dengan balutan berwarna merah ya. Udah 2 hari ini Ayu Ting Ting pakaiannya berwarna merah merona, sesuai dengan hatinya yang sedang jatuh cinta kepada Mas Adit Jayusman, yang sebentar lagi katanya tanggal 20 Februari ini akan melangsungkan pernikahannya. Selamat untuk Ayu Ting Ting, semoga dimudahkan menuju halal bersama Adit Jayusman. Dan informasi kedua di sini datang dari Ibu Amyar, Happy Birthday Jessica Desratu. Happy Birthday. Di sini Ayu Ting Ting bersama tim Amyar dan tim Ebronis TV sedang merayakan hari ulang tahun. Dari akun Instagramnya Yeni Murianti, surprise birthday Desratu. Dari sahabat ada Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, Wendy Cangur, dan seluruh tim Ebronis TV serta sahabat-sahabat Amyar dimanapun. Yang terbaik untuk Mavira, semoga sukses dan dilancarkan segala urusan serta rezekinya. Bagi selamat ulang tahun untuk Mavira, semoga selalu memberikan contoh yang baik untuk para sahabat, terutama Ayu Ting Ting yang sebentar lagi akan menemukan jodoh belahan jiwanya, yaitu Adit Jayusman. Dari akun Instagram Ebronis TV di sini mengucapkan, manis si banget kan dekorasi birthday Mavira Jessica Desratu dari Wiki to Party Planner. Nih manis, keren banget kan? Yang lagi nyari party planner boleh meluncur aja ke Instagramnya ya, dijamin deh pokoknya yang mau merayakan ulang tahun dan lain sebagainya dijamin puas karena dekorasinya cantik banget. Dan informasi yang ketiga di sini datang dari Mak Comblangnya Ayu Ting Ting bersama Adit Jayusman ya, jembatan cinta Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Di sini ada ibu dokter cantik nih yang sedang nunggu Neng Ayu. Ayo, ada apa ya? Kita tunggu start terbaru dari Ayu Ting Ting dan bersama dokter cantik waiting adikku tercinta Ayu Ting Ting. Bu dokter lagi nunggu Teh Ayu ya. Dilansir dari akun Instagram Gisha Marisha. Pokoknya doa yang terbaik juga buat ibu dokter, terutama Ayu Ting Ting, semoga lancar bertemu dengan Mas Adit Jayusmannya ya. Informasi yang selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Seterwati, selamat berbuka puasa ibu. Ibu lagi berbuka puasa sama ayah, makanannya sangat enak. Untuk Ayah Ojak, semoga selalu sehat ya. Begitu juga dengan Umi, semoga Umi selalu sehat dan diberikan kesehatan serta rezeki yang halal serta berlimpah. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Ayu terlihat sangat cantik dengan rambut barunya, dipersembahkan oleh Krisna Fahreji, penata rambut andalan Ayu Ting Ting. Terima kasih Krisna Fahreji telah membuat Ayu Ting Ting hari ini terlihat sangat cantik. Dan dari akun Instagram Ayu Ting Ting pula di sini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya tim Ebronis. Tim Ebronis manis, Ayu Ting Ting kedua, ye ceria heboh Ebronis TV. Kemudian dari akun Instagram Yeni Murianti, kalau boleh tahu tanggal 20 Igun pergi ke kondangannya siapa ya? Ebronis TV, Ayu Ting Ting, Adit Jayusman. Selamat Ayu Ting Ting, Adit Jayusman. Insya Allah
10 Februari akan menjadi hari bersejarah untuk kalian berdua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dan semuanya. Untuk Ayu Ting-Ting, Aditya Yusman, semoga selalu bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih informasinya untuk Mas Igun dan semua tim Brownies TV atas bocorannya tanggal pernikahan cantik Ayu Ting-Ting. Info selanjutnya di sini dari akun Instagram kamu memposting foto bersamaan Ayu Ting-Ting bersama Sarwenda yang menyanyikan lagu Suara Hati versi Mandarin, sudah masuk trending YouTube 20. Ya, bagi para sahabat yang ingin mendengar langsung suara Sarwenda yang cantik dan pastinya nyegerin. Kulikan selanjutnya di sini masih tentang Ayu Ting-Ting yang sedang berlibur di Inagro. Kilas balik yang Ayu Ting-Ting terlihat sangat cantik ceria. Calon manten selalu berseri-seri dan pastinya selalu tampil cantik Ayu Ting-Ting dimanapun berada. Doa terbaik untuk Ayu Ting-Ting, semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang halal serta berlimpah. Semoga selalu diberikan kelancaran menuju hari hanya. Kawal sampai halal. Semoga Adit Jayusman, Ayu Ting-Ting segera dipertemukan di pelaminan. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan kesempatan hari ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Jangan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting-Ting. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.